Kembali bersama dengan berita daerah siang pemirsa. Memasuki masa kehamilan, perhatian terhadap gizi menjadi sangat penting bagi ibu hamil. Gizi yang cukup dan seimbang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan ibu, tetapi juga membawa manfaat bagi sang bayi. Memasuki masa kehamilan, perhatian terhadap gizi menjadi sangat penting bagi ibu hamil. Gizi yang cukup dan seimbang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan ibu, tetapi juga membawa manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan si kecil dalam kandungan. Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa menjaga asupan gizi yang kuat adalah kunci penting untuk memastikan kehamilan yang sehat dan persiapan yang optimal dalam menyambut kelahiran buah hati. Gizi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kesehatan dan perkembangan janin. Asupan makanan yang kaya akan nutrisi, seperti protein, zat besi, kalsium, asam folat, dan vitamin, sangat penting bagi pertumbuhan sel dan jaringan pada janin. Nutrisi yang baik juga membantu dalam pembentukan organ dan sistem tubuh si kecil. Kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dapat berakibat buruk pada kesehatan ibu dan pertumbuhan janin. Resiko keguguran, bayi dengan berat lahir rendah, komplikasi pada persalinan dan kondisi kesehatan ibu yang lemah dapat terjadi akibat kurangnya gizi yang cukup saat kehamilan. Untuk menjaga gizi yang baik selama kehamilan, ibu hamil dihimbau untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan sehat. Asupan makanan yang kaya akan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, protein nabati dan hewani serta produk susu akan memberikan nutrisi yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada ibu hamil ya, karena kebutuhan uh, makanan khususnya ya untuk ibu hamil itu uh, lebih dari ibu yang tidak hamil ya. uh, Kami memberikan pedoman ataupun petunjuk ketika memberikan edukasi kepada khususnya ibu hamil menggunakan buku KIA. Di situ sudah dijelaskan terkait dengan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi baik itu baik dari trimester 1, trimester kedua dan trimester